situasi keamanan di dalam tahap pemungutan suara di Sulawesi Selatan terkendali dan aman. Nah, tentu ini patut kita syukuri bahwa situasi di Sulawesi Selatan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih aman dan terkendali. Pagi ini kami bersama Prokopimda dalam ini Pak Kapolda dan Pangdam 14 Hasanuddin, kami akan bersama-sama melakukan peninjauan beberapa TPS di Makassar, di Maros dengan Goa. Tadi pagi saya sendiri juga sudah menggunakan hak pilih bersama keluarga di Kota Makassar. Alhamdulillah pelayanan bagus dan semua alhamdulillah berjalan lancar.